Teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Oh ya, pagi ini ibu meminta bantuanku untuk membeli bahan makanan untuk dimasak sebagai takjil sebelum berbuka puasa. Kalau kalian yang muslim suka takjil apa? Kalau aku tentu saja kolak. Kalau kamu Dim? Kalau aku sih sukanya gorengan kak. Tapi jangan banyak-banyak ya makan gorengannya, nanti batuk. Oh, oke deh. Dim, aku nitip ini ya. Oh, oke. Terima kasih. Iya, sama-sama, Kak. Nah, teman-teman, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa ya untuk selalu berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bisa berguna. Berdoa dimulai. Ayo membaca. Satelit alami bagi planet. Pada episode sebelumnya, kalian sudah membaca tentang planet-planet yang memiliki satelit. Hanya ada dua planet yang tidak memiliki satelit, yaitu Merkurius dan Venus. Planet luar, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus memiliki satelit yang banyak. Jika planet berputar mengelilingi matahari, satelit berputar mengelilingi planet. Satelit mengikuti planet mengitari matahari. Bentuk satelit tidak selalu bulat seperti bulan milik bumi, tapi ada juga yang berbentuk segi tak beraturan. Coba perhatikan data di layar. Ini adalah tabel data mengenai planet-planet yang memiliki satelit. Saturnus, si planet bercincin, adalah planet yang paling banyak memiliki satelit. Fungsi-fungsi satelit antara lain 1. Menyerap debu-debu dan benda-benda ruang angkasa yang ada di sekitar planet, sehingga tidak menabrak planet. Yang kedua, memberi sinar di malam hari dengan cara memantulkan sinar matahari. Yang ketiga, membantu air laut menjalani pasang naik dan pasang surut yang sangat berguna bagi kehidupan laut dan nelayan. Menanggapi bacaan. Setelah menonton cuplikan mengenai satelit alami planet, sekarang jawablah pertanyaan yang akan muncul berikut ini. Planet apakah yang memiliki satelit paling banyak dan paling sedikit? Planet yang memiliki satelit paling banyak adalah Saturnus, dan planet yang memiliki satelit paling sedikit adalah Bumi. Jika planet mengelilingi matahari, satelit mengelilingi apa? Berbeda dengan planet yang hanya mengelilingi matahari, satelit berevolusi mengelilingi planet sekaligus matahari. Apakah bulan memancarkan cahaya miliknya sendiri ke bumi di malam hari? Bagaimana caranya memberikan penerangan pada bumi? Bulan tidak memancarkan cahaya miliknya sendiri ke bumi pada malam hari, melainkan memantulkan cahaya matahari. Apa fungsi satelit alami? Fungsi satelit alami adalah
1. Menyerap debu-debu dan benda-benda ruang angkasa yang ada di sekitar planet, sehingga tidak menabrak planet. Yang kedua, memberi sinar di malam hari dengan cara memantulkan sinar matahari. Dan yang ketiga, membantu air laut menjalani pasang naik dan pasang surut yang sangat berguna bagi kehidupan laut dan nelayan. Ayo menulis! Berdasarkan informasi grafis yang ada di cerita Satelit Alami Bagi Planet, sekarang gambarkan dan tuliskan planet dan satelit yang paling kalian sukai. Juga jangan lupa untuk menulis alasan kenapa kalian memilih satelit itu ya. Contoh penulisannya seperti ini. Bulan. Bulan adalah satelit yang dimiliki bumi. Saya menyukai bulan karena sering menikmati bulan purnama. Pada malam hari, bulan purnama memantulkan sinar matahari kecuali saat bulan mati. Bulan juga menyebabkan terjadinya pasang naik dan pasang surut yang bermanfaat bagi kehidupan makhluk laut dan nelayan. Ayo berlatih! Kali ini kita akan belajar mengenai kalimat majemuk setara, khususnya kalimat majemuk setara berlawanan. Kalimat majemuk setara sejalan adalah kalimat yang terdiri atas dua atau lebih kalimat. Masing-masing kalimat, kedudukannya setara, artinya kalimat yang satu bukan bagian dari kalimat lainnya. Dan kalimat majemuk setara berlawanan adalah kalimat majemuk setara yang menggunakan kata konjungsi berlawanan, yaitu tapi atau tetapi, sedangkan, dan melainkan. Selain itu, ada juga konjungsi namun yang digunakan untuk menyambung kalimat berlawanan. Perhatikan contoh berikut. Ayah bersiap berangkat kerja, tapi hari mendadak hujan. Planet hanya mengelilingi matahari, sedangkan satelit mengelilingi planet dan matahari. Bukan matahari yang mengelilingi bumi, melainkan sebaliknya. Bulan menerangi bumi pada malam hari, namun cahayanya berasal dari pantulan sinar matahari. Perhatikan ya, kata tapi atau tetapi hanya boleh digunakan di tengah kalimat majemuk. Sedangkan kata namun digunakan di awal kalimat sebagai konjungsi antar kalimat. Ingat, penggunaan kata namun harus diikuti dengan tanda koma sebelum kalimat lengkap yang menyertainya. Contohnya, bulan menerangi bumi di malam hari, namun cahayanya berasal dari pantulan sinar matahari. Sekarang, tugas kalian adalah menulis 5 kalimat majemuk setara dengan kata konjungsi tapi dan 5 kalimat majemuk setara dengan kata konjungsi namun yang digunakan di awal kalimat. Selamat mengerjakan! Coba temukan dan pasangkan nama planet dengan ukuran keliling planet yang tepat. Sekarang kita pasangkan jawabannya ya. Gambar yang besar pasangkan dengan angka yang besar. Yang pertama adalah Uranus. Ia memiliki keliling sebesar berukuran 160.590 km. Lalu kedua, Neptunus.
yang memiliki keliling sebesar 155.600 km. Sedangkan Mars memiliki keliling sebesar 21.344 km. Terakhir ada Merkurius yang memiliki keliling sebesar 15.329 km. Ayo menyimak. Bulannya cantik banget ya. Andai aku bisa pergi ke bulan. Bener Dim, bulan itu cantik sekali. Tapi yang kita lihat ini bukan bulan biasa. Ini namanya bulan purnama. Bulan purnama? Iya. Tapi ya, kalau kamu mau bisa ke bulan, kamu harus rajin belajar dan punya kemauan yang kuat supaya kamu bisa jadi astronot. Jadi astronot ya? Boleh juga tuh. Pasti seru bisa melihat bulan terus. Tapi emangnya kapan aja sih bulan purnama terjadi? Bulan purnama terjadi satu kali dalam satu rotasi bulan mengelilingi bumi. Biasanya 29 sampai 30 hari lagi, Dim. Berarti kalau sekarang hari Senin, 30 November 2020, kira-kira hari dan tanggal berapa ya kita bisa melihat bulan purnama? Kita hitung saja. Tiga puluh hari setelah 30 November itu 30 Desember, Dim. Tapi aku masih bingung cara menghitungnya. Begini cara mudahnya. Kita hitung saja per 7 hari atau per 1 minggu. Nah, di minggu keempat kita tinggal tambah 2 hari saja. Supaya hitungannya genap 30 hari. Karena 30 dibagi 7 sama dengan 4 minggu, sisa 2 hari. Berarti bulan depan kita bisa melihat bulan purnama lagi dong. Betul sekali. Ayo mencoba. Pernahkah kalian pada malam hari pergi keluar rumah? Apa benda langit yang paling terang yang pernah kalian lihat di malam hari? Iya, itu adalah bulan. Bulan merupakan satelit alami yang dimiliki oleh bumi. Menurut kalian, kira-kira berapa banyak satelit yang dimiliki planet lain seperti Jupiter? 1. Sekarang, perhatikan dan lengkapi data pada tabel berikut ini. Sekarang kita lengkapi tabel ini bersama-sama yuk. Kita ketahui kalau Venus tidak memiliki satelit seperti halnya Merkurius. Sedangkan Bumi memiliki satu satelit bernama Bulan. Planet Mars hanya memiliki 2 satelit saja. Untuk memudahkan kalian melihat banyak satelit yang dimiliki masing-masing planet, dapatkah kalian menyajikan jumlah satelit tersebut ke dalam diagram batang? Lengkapi diagram berikut ini. Sekarang, kita pindahkan data dalam tabel satu per satu. Beginilah hasilnya. Melalui diagram batang yang telah tersaji, jawablah soal yang ada di layar. Kita jawab bersama-sama ya. Nomor 1. Planet yang memiliki satelit terbanyak adalah... Benar, jawabannya adalah Saturnus. Lalu, planet yang tidak memiliki satelit adalah titik-titik dan titik-titik.
Terakhir, berapa perbedaan banyak satelit yang dimiliki Saturnus dengan Jupiter? Kita hitung aja. Satelit Saturnus dikurangi dengan satelit Jupiter, yaitu 82 dikurangi 79, sama dengan 3. Jadi, perbedaan banyak satelit yang dimiliki Saturnus dengan Jupiter adalah 3 satelit. Ayo berlatih! Kita lihat di layar terdapat data penemuan satelit di 8 planet yang ada di tata surya dari tahun 2010 hingga 2019. Coba sajikan data banyak satelit yang ditemukan peneliti dalam 10 tahun terakhir tersebut ke dalam diagram yang ada di layar. Nah, beginilah seharusnya pengaplikasian data yang masuk ke dalam diagram batang. Dari diagram batang yang sudah kita susun, sekarang waktunya untuk menjawab beberapa pertanyaan di layar. Kalian punya waktu untuk mengerjakannya loh. Selamat mencoba! Hai teman-teman, bagaimana progres proyek kreatif kalian minggu ini? Apakah kalian sudah selesai menyusun proses perencanaannya teman-teman? Nah, tugas hari ini kalian hanya perlu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat poster tersebut teman-teman. Apabila kalian masih kesulitan tentang gambaran poster tata surya itu seperti apa, kalian bisa lihat cuplikan gambar berikut ini. Ini adalah cuplikan contoh penggambaran tata surya. Kalian bisa membuatnya bercabang seperti gambar yang ada di layar. Atau sejajar seperti ini. Dan bisa juga melingkar seperti ini. Selamat berkarya! Ayo berlatih! Setelah tadi kalian sudah mencoba menjawab pertanyaan di Ayo Berlatih, kini saatnya untuk mencocokkan jawabannya. Soal pertama, tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. A. Satelit paling banyak ditemukan pada tahun 2017. Kalimat A ini salah, karena satelit paling banyak ditemukan di tahun 2019. B. Banyak satelit yang ditemukan dari tahun 2010 hingga 2015 adalah 5 satelit. Sedangkan kalimat B sudah benar, karena memang banyaknya satelit yang ditemukan dari tahun 2010 hingga 2015 adalah 5 satelit. Selanjutnya, berikut ini adalah tahun tidak ditemukannya satelit, kecuali A. 2012, B. 2013, C. 2014, D. 2015. Tentu saja, jawabannya adalah B. Tahun 2013. Terakhir, berapa banyakkah satelit yang ditemukan dalam 10 tahun terakhir? Kita hitung satu persatu dulu ya. 2010 ada 2 satelit. 2011 juga ada 2 satelit. 2013 hanya ada 1 satelit. 2016 ada 2 satelit. 2017 ada 9 satelit. 2018 ada 1 satelit. 2019 yang paling banyak nih, ada 20 satelit. Apabila digabungkan, hasilnya adalah 37 satelit.
Jadi, banyak satelit yang ditemukan dalam 10 tahun terakhir adalah 37 satelit. Refleksi. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, seperti biasa, kita berefleksi terlebih dahulu yuk. Di awal pembelajaran, kita belajar mengenai satelit-satelit alami yang dimiliki masing-masing planet yang ada di tata surya. Setelah itu, kita belajar mengenai kalimat majemuk setara, khususnya kalimat majemuk setara berlawanan. Dan terakhir, kita belajar bersama Ajeng dan Dimas mengenai bagaimana cara menghitung kemunculan bulan purnama tiap bulannya. Kita pun belajar menggambar diagram batang dari data yang ada dalam tabel. Coba kamu lihat. Teman-teman, kalian tahu nggak? Sebenarnya kita masih bisa melihat bulan pada pagi hari loh. Tapi ia tertutupi sinar matahari yang sangat terang. Jadinya nggak kelihatan. Wah teman-teman, sudah 30 menit ya kita belajar hari ini. Nggak terasa ya teman-teman. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Apakah senang? Atau bingung? Atau kesal? Kalau aku sih sudah pasti senang banget teman-teman, karena aku hari ini belajar banyak hal yang baru bersama kalian. Oh ya teman-teman, kalau kalian belum memahami pelajaran hari ini, jangan sungkan ya untuk bertanya ke orang tua, wali, atau guru kalian masing-masing, supaya kalian lebih memahaminya. Kalau gitu, aku dan Dimas pamit. Dadah! Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Jangan kendor, jaga kesehatan.